Simply Red terdiri dari 3 produk yang bisa menggantikan beberapa aktivitas dasar memasak seperti memarut, menyimpan, mengukur kapasitas, dan mencampur bahan makanan tanpa menggunakan listrik. Quick Shake, wadah multifungsi yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas cairan dan berat tepung-tepungan, serta berguna untuk mencampur bahan makanan tanpa menggunakan listrik, sehingga praktis tidak membutuhkan timbangan dan hemat energi. Wadahnya transparan sehingga mudah untuk melihat dan mengukur isinya. Di dua sisi wadahnya terdapat printing untuk mengukur kapasitas cairan mililiter dan berat tepung gram. Bentuk wadahnya ergonomis sehingga nyaman digenggam walau hanya dengan satu tangan untuk mengocok dan mencampur adonan. Tutupnya seperti kubah berfungsi memberikan ruang ekstra bagi adonan untuk saling bercampur. Corong berfungsi mempermudah menuangkan isinya. Dilengkapi dengan blender insert untuk menyempurnakan proses pengocokan. Kegunaan Quick Shake. Quick Shake dapat digunakan untuk membuat milkshake, mengocok putih telur, membuat jus, mencampur adonan tepung, telur, gula, dan lain-lain. Jika tidak ingin langsung digunakan, isi produk ini dapat disimpan di lemari es agar tahan lama dan terjaga kesegaran aroma dan rasanya karena produk tertutup rapat. Cara menggunakan Quick Shake. Masukkan bahan makanan ke dalam Quick Shake dan ukur kapasitas cairan sesuai kebutuhan. Letakkan blender insert ke mulut wadah, kemudian pasangkan tutup kubah yang sudah terpasang dengan capnya ke mulut wadah. Tutup seal capnya dengan cara tekan salah satu bagian tutup kubah dengan kedua ibu jari, kemudian urut ke depan. Kemudian tekan bagian belakang seal cap terlebih dulu, kemudian urut ke depan dengan kedua ibu jari. Sebelum mulai mengocok, pastikan produk tertutup rapat agar saat proses pengocokan bahan makanan tidak tumpah. Dengan menggunakan satu tangan saja, letakkan telunjuk pada seal cap, sedang ibu jari dan jari manis tepat di bawah tutup. Kocok adonan dengan gerakan ke arah kiri dan kanan hingga tercampur dengan merata. Untuk membuka, tarik seal cap-nya dan tuangkan isinya ke modular bowl untuk proses pengolahan selanjutnya. Tips merawat Quick Shake. Produk ini juga tidak untuk penggunaan di microwave atau di freezer. Quick Shake tidak digunakan untuk menyimpan atau mencampur minuman bersoda atau cairan panas. Diamkan dulu cairan panas hingga hangat, barulah dapat dimasukkan ke dalam produk. Lepas setiap bagian produk, kemudian cucilah dengan sabun dan menggunakan spons halus agar warna printing terjaga. Keringkan dengan kain halus, kemudian simpan dalam keadaan terbuka agar sisa aroma dari isi yang tersimpan sebelumnya tidak menetap.